Bismillahirrahmanirrahim. Para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan pelataran Masjidil Haram di WC3. Di WC3 nampak dari sini. Kami berdiri tepat di depan Hotel Olayan Mekah. Olayan Mekah ada pondok atau punduk Azka Al-Maqam dan juga Oransis. Di atas ada Oransis. Atau Oransis. Kita akan mereview sedikit perjalanan dari sini menuju ke Hotel Le Meridien. Kita akan lihat seberapa jauh jarak tempuh antara pelataran Masjidil Haram ke Hotel Le Meridien. Hotel Le Meridien ini di kawasan Ajjad Sud, tepatnya di depan Istana Raja. Ada jalan utama, namun kalau grup datang dari luar, dia harus lewat belakang. Yang terkendala memang jalannya sempit, kemudian pastinya makan waktu yang cukup lama karena tidak bisa melewati jalan utama. Ini jalan utama. Jalan utama ini ya sampai ke ujung sana baru bisa stop busnya. Tidak bisa stop di depan Hotel Le Meridien. Jadi bis datang dari atas melewati Ajat Masofi kemudian melintasi belakang Hotel Burj Al Jiwar kemudian ke depan Hotel Le Meridien. Sebentar lagi kita akan sampai di Hotel Le Meridien ini. Ya, di Mekah ini ada dua Le Meridien, ada satu tower. Kalau kita ke sana menggunakan angkutan bus gratis lebih kurang 4 km dari bawah Tower Zamzam menuju ke Tower Meridien. Sedangkan Hotel Le Meridien yang ada di depan Istana Raja ini dia cukup dekat dan termasuk sangat dekat dengan Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram yang ada di belakang kita. Tadi patokannya di WC3 karena WC3 ini banyak menyelamatkan orang-orang dari kesasar. Bahkan ada yang kesasar balik lagi ke Masjidil Haram, janjiannya di WC3. Nah, ini Istana Raja. Nah, kita akan mereview sedikit reception Le Meridien Mekah. Dan yang kita ceritakan tadi, bis datang dari arah atas. Yang kita lihat di depan ini ada mobil-mobil kecil datang dari atas. Nah, bus itu juga datang dari atas seperti ini. Nah, dari sana jalannya kecil, kadang ada yang parkir menambah sempit jalan. Kita masuk ke dalam Hotel Le Meridien. Perlu diketahui bahwa Hotel Le Meridien ini dia 5 stars. Hamsan Ujum, bintang 5. Ini reception. Kemudian ini lobbynya. Kita lihat lobbynya nyaman, AC-nya sejuk di sini. Kalau kita lihat jadwal makannya seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini reception-nya. Reception nyaman. Bagus. Memang hotel ini hotel lama, tapi dia besar. Dan hotel termasuk hotel dekat dengan Masjidil Haram. Baik, kita akan mereview kamar jamaah. Di sini ada 6 lift. Kiri kanan ada satu lift yang di ujung sana, jadi 7 lift. Kita akan masuk dan naik ke lantai 11. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Oh, aromanya wangi, aroma harum parfum, Masya Allah. Masya Allah, apa kabar Pak? Masya Allah, ini kamar jamaah nih kita review tuh. Jamaah ini yang 5, seatnya 5, tempat tidurnya 5. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luas kamarnya. Luar biasa, barokah, barokah.